Kalau motor yang sering dicuri itu motor Vario, Scoopy, sama Beat, Pak. Karena motor itu pengamanannya sangat mudah yang untuk dijebol, Pak. Sangat mudah untuk diambilnya. Ya, caranya cuma pakai kunci T sama buka tutupnya itu doang. Udah bisa diambil dibandingkan motor yang lain. Kalau bedanya kunci stang kiri ke kanan itu sebenarnya sama saja kita ngambilnya. Sama-sama enak, cuman agak susah nyangkut sedikit doang kalau stang kanan itu. Pesannya biar aman gitu. Ya pasang kunci ganda gitu kan, ibaratkan kunci ganda dari dealer itu, sama pasang remote. Ya sama juga mengimbau untuk masyarakat, ya narok motornya juga jangan asal-asal. Ya kalau bisa itu diparkirkan sama ditambah kunci ganda lagi biar aman.